Kalau ini ngomen terus sekalinya nekat malah mampir ke rumah orang lain, ada. Oh, ada. Ada dua orang. Oh, yang nyariin. Bapak-bapak katanya. Oh, gitu. Intinya ya dewasa lah. Heeh. Yang nyamperin gitu nekat. Bukan nyamperin ke rumah Ririn, malah mampir ke rumah orang lain, tetangga. Ke tetangga. Kayak rumah Ririnnya jauh aja. Biarin biar dia ngelihat sekalian. Oh, gitu. Maaf yang teman-teman, kali ini saya lagi bersama Neng Ririn dan juga Nak Mang Komar nih di sawah. Kita mau ngabuburit nih. Ya, tuh Neng Ririn. Hai. Mang Komar. A-O. A-O. Pokoknya marhaban ya Ramadan buat teman-teman yang menjalankan puasa, para subscriber. Semoga puasanya dilancarkan dan disehatkan badannya ya. Biar lancar terus. Nah, buat teman-teman tetap ikuti Pedesaan TV karena di bulan suci Ramadan pun kita bakal eksplor terus tentang pedesaan. Ada keunikan di pedesaan. Pokoknya kita bakal eksplor terus dan tidak lupa kita juga pasti bareng ke desa. Jadi biar lebih apa ya? Biar lebih hangat suasananya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Saya ucapin sekali lagi semoga puasanya lancar. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama Neng Ririn dan Neng Komar. Mang Komar. Miss Komar. Gimana nih Mang Komar nih? Kayaknya semakin dekat aja. Jangan deket-deket ya, lagi puasa. Iya, kan jaga jarak. Jaga jarak. Ada ya. Tuh teman-teman. Kemarin kita lihat ada di kontennya Kang Ai ya, Banten Kampung. Nah, sekarang kita berkunjung di bulan Ramadan bersama Mang Komar nih. Gimana puasanya, lancar Ririn? Lancar. Lancar, enggak macet enggak? Enggak. Belum. Oh, belum. Kalau perempuan pasti ada macetnya ya? Ada. Kalau Mang Komar suka macet enggak? Alhamdulillah, enggak. Enggak. Pura-pura puasa ya. Insyaallah. Kita sama timun suri katanya. Oh, gitu. Tuh, teman-teman, hari ini kita ada di sawah nih sambil ngabuburit yang Ririn ya. Udah berapa lama kita enggak ketemu nih? Ada mungkin 2 mingguan. 2 mingguan ya. Tuh teman-teman. Semoga aja nanti di kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa buka bersama ini ya. Iya. Kayak tahun kemarin tuh kan ya. Ramean seru. Tuh, Mang Komar waktu tahun apa? Tahun kemarin ada enggak? Enggak ada. Belum ya? Belum masuk aliran. Oh, belum masuk aliran. Iya. Tahun ini siap enggak? Insyaallah. Insyaallah. Ayo kita bukber. Iyalah, kita bukber di tempat mana gitu kan. Jangan di sawah aja tuh Mang Komar nih. Ngajakinnya tuh. Atau enak di sawah dong ya. Sempit lah. Iyalah. Luas. Poek. Tuh. Selama bulan Ramadan kegiatannya apa ini Neng Ririn ini? Ririn. Sekarang. Kerja. Oh, kerja sekarang ya. Kerja. Tuh teman-teman, Neng Ririn sekarang udah kerja. Jadi ngonten itu paling lagi libur ya. Lagi libur doang. Heeh. Pulangnya habis maghrib. Oh, habis maghrib? Bawa motor sendiri apa gimana? Motor sendiri. Bolak-balik. Antar ini mah? Deket. Ada enggak setengah jam? Enggak ya, enggak nyampe ya? Setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jaman kurang. Kurang lebih segitu tuh. Tuh. Edisi bulan Ramadan kita bersama Neng Ririn di belakang rumahnya Neng Ririn. Di sekitaran rumahnya saung tuh, ini area persawahannya tuh. Terus belum ada rencana lagi nih Neng Ririn, banyak yang nanyain katanya apa rencana apa tah gitu tuh. Rencana untuk berumah tangga juga boleh nanti lah, nanti. Tapi ada ya, ada. Tuh teman-teman, apa sama Mang Komar? Enggak. Udah ada calon. Oh, udah ada calon. Masya Allah. Kan yang di rumah itu pada ngedoain biar Ririn cepet nikah. Iya. Dikabulin ya. Iya, alhamdulillah. Soalnya banyak banget yang apa komentar itu pada minta nomornya Neng Ririn ini. Ya kita juga nggak berani ya Neng ya. Iyalah. Kalau berani atau minta langsung lah. Minta langsung ya. Tuh, ke rumah. Jangan kalau ini ngomen terus sekalinya nekat malah mampir ke rumah orang lain, ada. Oh, ada. Ada 2 orang. Oh, yang nyariin.
bapak-bapak katanya. Oh gitu. Ininya ya dewasa lah. Ya nyamperin gitu nekat. Bukan nyamperin ke rumah Ririn, malah mampir ke rumah orang lain, tetangga, kata tetangga. Kayak rumah Ririnnya jauh aja, biarin dia ngeliat sekalian. Oh gitu. Maaf, yang kayak gitu mah nggak Ririn terima ya. Oh ada, beneran ada. Tuh teman-teman, katanya ada dari beberapa subscriber kali ya, iya, yang ngeliat kontennya yang Ririn ini mampir ke rumah silaturahmi. Dia kan tujuannya ke rumah Ririn ya. Iya. Emang si Ririnnya nggak ada lagi kondangan, cuma kan di rumah kan ada mama, ada kakek, terus kan tetangga itu kan cuma ngeliatin satu rumah doang. Itu mah mampir ke rumah tetangga. Mungkin nanya-nanya sama tetangga kali. Mungkin seperti itu. Terus Ririnnya dikasih tahu. Kasih tahu katanya tadi ada yang nyariin Ririn, kenapa nggak suruh ke rumah, kemarin iya, digituin, malah di situ namu. Oh di situ. Aduh. Netizen menekat ya. Nekat masya Allah. Nekat tapi nggak berketujuan. Iya. Tujuannya kemana? Tapi mampirnya kemana? Kayak kita mau ke pantai, mampir di warung gitu. Iya. Kayak gitu kan. Tuh teman-teman, mungkin ada yang nonton ya. Iya. Kali aja nonton yang kemarin kesini ya. Kapan? Berapa bulan yang lalu? Apa? Dua minggu yang lalu. Oh, dua minggu yang lalu. Jakarta mah mungkin ada 3 mingguan. Orang Jakarta sama orang Cilegon. Sama orang Cilegon. Tuh, teman-teman. Jauh-jauh. Makanya sering ada juga nih di komentar itu, kadang minta nomornya Neng Ririn. Bahkan ada yang ngejapri karena nomor saya juga ada di Facebook ya, di Facebook sama di ini. Di YouTube juga. Makanya ada yang ngejapri. Ada yang orang mana ya? Itu mah dua sekali katanya. Itu mah lagi mumpung jarak ke daerah sini ngambil ke rumah. Ririnnya nggak ada, itu mah santri katanya. Oh santri, masya Allah. Malah nggak ketemu sama Ririn, ya Allah karunya. Orang jauh itu mah. Orang mana itu? Subang. Masya Allah teman-teman. Biasa keliling itu pijarah. Iya. Pemuda-pemuda. Sambilan gitu ya? Sambilan kayak tahu gitu. 10. 10, 11. Tapi waktu itu kan ada juga di kontennya itu katanya yang nekat itu ada ya? Yang dekat ke situ. Abdul ya. Oh, ada. Abdul masih bocil, masya Allah. Masih bocil. Umur berapa itu, Neng? Umur 20 tahun. 20 tahun? Heeh. Waduh. 20 ya, 1920. Masih bujangan juga kayaknya ya. Bujang. Baru lulusan ya, tadi. Iya. Iyalah, umur segitu mah. Terus ditanya, belum kerja katanya. Apa punya mobil, punya rumah, tapi punya bapak. Ahli waris kayaknya itu. Atau enggak apa-apa sih, Neng? Ahli waris itu. Iya. Tuh teman-teman tuh. Jadi pada intinya kalau teman-teman mau silaturahmi boleh aja Neng ya. Iya. Cuman kenal gitu kan. Iya. Ya dengan sopan lah ininya, enggak apa-apa teman-teman ya. Jangan sekali mampir ke rumah orang lain kalau mau tahu Ririn ya ke rumah. Kalau Ririn ada mau enggak ke rumah. Tuh. Kalau kayak gitu mah yang gak enak Ririn ya, malah ngerepotin tetangga. Heeh. Oh, enak Ririn mah dikiranya mah. Gimana gitu ya? Jauh di rumah Ririn yang enggak ada siapa. Iya. Sampai tetangganya bilang ya? Sama tetangga Ririn bilang, tapi anehnya itu tetangga Ririn ya biasa aja, tamu Ririn dilayanin sama dia gitu. Ya insya Allah orang daerah sini mah pada baik ya. Iya. Tuh teman-teman, karena kemarin juga belum lama ini, di bulan ini juga, minggu inilah ada yang ngechatting saya juga, sekali aja orangnya nonton nih. Pas saya tanya ininya ada keperluan apa kan, ini mah apa video call aja pengennya. Iya, saya reject aja gitu tuh, karena saya tanyain mau tujuannya apa gitu kan. Nggak jawab dia. Intinya pengen minta nomor aja gitu. Maksud saya kan biar pengen video callan terus. Padahal udah kasih tahu ya kalau ini bukan nomor ini. Iya, udah kasih tahu Kang tujuannya apa, bukan ini lagi. Saya apa voice note lagi kan di WA-nya gitu kan. Masih aja itu orang video call, masih ada oh ini WA-nya. Ada ya orang yang begitu. Iya. Tuh teman-teman, ini jawaban dari Neng Ririn ya. Tuh, jadi boleh ya yang mau ke silaturahmi ya. Yang ke rumah boleh. Tuh. Diterima dengan baik, iya. Tapi kalau misalkan ambil ke rumah orang lain, maaf aja, bukannya enggak sopan, Ririn enggak suka. Iya. Enggak enak juga kan. Enggak enak. Masya Allah ada aja ya yang nekat ya. Yang kemarin dari Tangerang, terus ada Jakarta dan juga Cilegon, Subang ya. Subang. Tuh, teman-teman nih, Neng Ririn ya tuh. Disapa boleh disapa? Tuh. Hai, selamat sore. Selamat sore. Semoga puasa kalian hari ini lancar dan amin. Sampai beres sampai lebaran. Lebaran. Ririn enggak mudik kan lebaran ya? Mudik kayaknya ke tempat Bapak. Oh, ke tempat Bapak. Di mana nih? Di Kronjo. Oh, di Kronjo. Oh, terus daerah sana. Dekat.
Jadi kadang lewat ngeliatin rumah Komar di Pontang. Di Pontang. Kalau keluar aja kan jauh muter. Iya. Di Keronco. Tuh teman-teman. Saat ini sudah jam 5 nih, jam 5 lewat. Kita masih ngabuburit di sawah nih. Suasana persawahan seperti ini tuh teman-teman tuh. Tuh.